mana parti, saya pun tak ada sokong mana-mana orang. Saya tak kisah bangsa apa, agama apa, daripada dulu lagi saya susah nak benci orang daripada dulu. Saya susah nak lawan orang. Saya susah nak kata siapa-siapa. Saya susah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi kebelakangan ni orang tak berhenti datang. Semua nak cek gaduh dengan saya. Semua nak cakap bukan-bukan kat saya. Mesej saya bukan-bukan. Cakap bukan-bukan. Yang ugut saya pun ada juga. Ugut saya bukan-bukan. Saya pun macam sedih. Yang ugut macam-macam orang ada. Cakap kat saya. Ada orang besar, ada orang berkuasa. Ugut saya. Saya jadi macam... saya jadi sedih. Saya memang tak takut siapa-siapa daripada saya kecil. Saya tak takut siapa-siapa. Saya cuma tahu hidup saya Allah tentukan. Mati saya Allah yang tentukan. Saya tak takut siapa-siapa. Cuma saya tak suka nak. Saya tak balas pun kalau orang mesej saya bukan-bukan, saya tak balas. Kalau orang ugut saya pun saya tak balas. Setakat kata-kata ni saya tak kisah. Tapi dia bila melibatkan macam-macam orang kan, yang tu saya jadi sedih, saya jadi sayu. Saya terfikir, oh rupanya dunia ni tak seindah yang kita sangka. Dunia ni tak seindah yang kita sangka. Dunia ni tak seindah yang kita sangka. Walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, pun ada orang nak benci kita, pun ada orang nak lawan kita. Saya pun tak faham. Dulu saya tak kenal Tuhan. Saya tak kenal Tuhan. Saya jahat. Kawan-kawan yang ikut saya pun banyak yang jahat-jahat. Banyak kawan-kawan saya tak kenal Tuhan dulu. Tapi masa kita jahat, kita tak jumpa benda-benda macam ni. Tapi bila kita cuba jadi baik, cuba dekat dengan Allah, cuba nak buat dakwah, ujian tu dia tak berhenti-berhenti. Kita kadang-kadang tak faham. Kadang tak boleh nak faham. Kadang-kadang rasa macam kita tak faham langsung. Tak faham. Kita cuma nak bawa kasih sayang dalam dunia, cuma nak tolong orang. Tapi kita tak faham kenapa semua tu jadi. Kita tak faham kenapa orang nak kacau kita, kenapa orang nak dengki kita, kenapa orang nak salahkan kita. Saya memang tak pernah sebut nama-nama orang. Saya memang tak pernah nak bergaduh dengan orang. Saya ni memang tak takut orang. Cuma saya cuma nak cakap saya sedih sebab saya tak suka nak ada orang susah hati sebab saya. Saya tak nak ada orang sakit hati dengan saya. Sebab ni kerja saya. Dan saya tak boleh berhenti daripada kerja saya ni. Daripada saya kecil saya buat kerja ni. Kalau Topan nak tahu, daripada saya umur 12 tahun ni lah kerja saya. Daripada saya kecil, ujian-ujian macam ni datang. Saya pun daripada 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, ujian-ujian ni datang tak berhenti-berhenti siang malam. Daripada dulu saya berdakwah, ada je ujian. Masa saya suruh sekolah dulu, saya ajak orang berdakwah. Kadang-kadang saya semangat lebih. Dulu-dulu ada orang buat report masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah menengah. Polis datang rumah. Dulu masa saya kecil-kecil, polis datang rumah. Saya cuma tolong orang pergi penelaman, kena halau daripada kampung asli, kena angkat campak kat kubur. Saya pergi masjid-masjid dulu, kena masjid halau campak pada masjid, kena halau pada masjid, kena tidur tepi longkang. Saya pernah duduk pagi kena halau, pergi nak berdakwah buat baik, pagi kena halau sampai petang. Saya pernah pergi masjid, bukan dulu-dulu sangat, beberapa tahun lepas, saya pergi tempat, saya kena suruh balik. Kadang-kadang dia bukan masalah satu badan kerajaan atau badan tertentu beruniform, bukan. Tapi ni kadang-kadang cuma orang-orang tertentu yang memang lah hantar. Saya faham semua tu ujian daripada Allah. Saya faham. Cuma saya nak cerita, saya rasa sedih bila ada tempat kena halau, ada tempat kena ni. Kadang saya cuba buat baik, saya duduk depan dengar, tiba-tiba saya kena marah. Ada tempat saya pergi, tiba-tiba orang maki hamun. Saya pun tak faham. Menjadi macam heran. Saya cuba buat baik dengan orang, cuba macam tolong orang, tapi dia jadi sebaliknya. Jadi sebaliknya, dia tak jadi macam tu, tak jadi baik. Tapi tahu tak apa yang menguatkan saya setiap hari? Bila tadi sebelum saya cakap dengan tuan puan ni, saya call Uncle Lee. Uncle Lee tak tahu, dia tak tengok Facebook, dia tak tengok Instagram. Saya call Uncle Lee. Dia, saya jumpa Uncle Lee dekat tepi jalan satu masa itu. Tadi saya call dia baru sekejap ni. Apa dia cakap kat saya?
Dia cakap setiap pagi saya doakan ustaz. Dulu saya tidur tepi jalan. Anak-anak saya dah tak ada dalam hidup saya. Mereka tak tahu pergi mana. Cucu saya tak ingat saya. Sebab saya sibuk kerja, keluarga saya tak sayang saya. Tapi ustaz tak pernah berhenti tanya khabar saya. Ustaz belanja duit, bagi saya duit pada saya, bagi duit belanja tak berhenti. Ada duit lain akaun saya. Saya setiap hari saya tengok, dia kata tengok almari, saya tengok ustaz, ingat ustaz bagi almari ni. Saya bangun pagi, saya tengok apa-apa yang dekat saya, baju saya ustaz hadiahkan pada saya. Jadi orang-orang macam ni yang membuat saya rasa kuat. Saya ni kadang-kadang ada sekali ada saya pergi tempat, saya dah lama tak ziarah, saya jumpa budak ni dekat dekat satu tempat kolam air panas. Dia jual burger, dalam burger dia ada dadah. Dulu dia budak-budak kecil-kecil jual burger. Dia kawan-kawan budak-budak dadah. Saya pun bawa dia pergi KL, dia belajar madrasah. Saya dah lama tak jumpa dia. Tahu tak apa dia kata kat saya? Ustaz, saya dah hafal 15 juz Al-Quran. Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa. Saya tak ada mak, saya tak ada ayah. Saya tak ada keluarga, saya tak ada siapa-siapa. Saya cuma ada ustaz je dalam hidup saya. Dia kata apa? Saya cuma ada ustaz dalam hidup saya. Ustaz jangan lupakan saya. Saya tengok dia macam anak saya. Saya tengok dia macam anak saya. Sebab tu kadang-kadang ada orang hina sebuah keluarga. Saya tak tengok ayah mak dia. Saya tengok anak-anak dia. Anak-anak dia macam anak saya. Anak-anak dia macam keluarga saya. Anak-anak dia macam anak saya, macam keluarga saya. Saya tengok mereka, saya rasa sayang. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Hidup ni sebenarnya dia tentang kasih sayang. Kasih sayang. Hidup ni tentang kasih sayang. Tentang kasih sayang. Sebab tu manusia dia tak boleh nak faham agama ni, tak boleh nak faham langsung bila orang tidak ada kasih sayang. Orang tak boleh nak faham. Orang ingat Nabi datang beritahu ni halal, ni haram, ini halal, ni haram. Tak, Nabi datang beritahu tentang kasih sayang. Nabi dihantar untuk membentuk akhlak manusia. Nabi dihantar untuk membentuk akhlak manusia. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita belajar dalam hidup. Belajar dalam hidup. Kadang-kadang kita rasa nak berhenti percaya. Kadang-kadang kita nak berhenti percaya. Berhenti percaya tentang kasih sayang. Tapi bila balik rumah, tengok anak-anak, tengok isteri, kita peluk mereka. Kasih sayang tu datang dalam hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam macam nak berhenti percaya kasih sayang. Saya cuma bercita-cita untuk bantu sama